Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pengacara terkenal Dato' Aznil Nawawi menyifatkan kempen Block Out 2024 yang dilakukan rakyat Malaysia ketika ini sebagai keterlaluan karena menjatuhkan maruah sesama manusia. Kata Aznil atau Musla disapa sebagai Pak Nil, sifat menghasut sehingga wujud cacian dan makian bukan cara yang tepat untuk merealisasikan kempen tersebut. Pada awalnya kita mau jatuhkan Yahudi, tetapi akhirnya kita jatuhkan saudara mara Islam kita sendiri. Syaitan kalau gagal menghasut untuk menjadi jahat, dia akan menghasut untuk kita kelihatan baik. Kita nak jahanamkan kaum Yahudi, tetapi pada masa sama kita berpecah. Syaitan sukalah situasi Islam berpecah belah, katanya menerusi Instagram. Kecewa dengan apa yang berlaku, dia menyeru dan menasihati netizen agar tidak mudah menjatuhkan hukum kepada selebriti tanah air yang nama mereka Block Out 2024. Apabila seseorang selebriti itu memuat naik tentang Palestin, janganlah mencemu artis terbabit dengan perkataan baru nak kongsi. Sekurang-kurangnya dia kongsi juga isu kemanusiaan itu. Bagus dia sedar mungkin akan dapat hidayah suatu hari nanti, katanya. Dalam pada itu, Aznil juga mengajak orang ramai untuk melakukan satu gerakan kemenangan yang boleh rapatkan saf. Jom kita buat satu gerakan kemenangan yang boleh rapatkan saf, antaranya dengan membaca Al-Quran dalam aplikasi TikTok. Manalah tahu pergerakan yang kita mulakan di Malaysia dilihat oleh negara lain seperti Arab, Iran, Irak, Indonesia dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat Islam perlu bersatu padu, bukan disebabkan satu pihak yang berpecah hingga akhirnya menyebabkan semua umat Islam berpecah belah, ujarnya.